Kau pun tahu.
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Giai sang ki tu thu phi thong phi jiu mun phin on cao phi bui phi jiu chun phi miong lo song chi phi phu bu ngai tau si yao chun phi ma ai na chiang xian zhe chi phi si gian bing on si cham ga sam fu zo ho lai qiong ai song xin thong ji zhong chuẩn bị xin kiến cả phủ biệt, chờ chân lời thăng, mua miền đền, cả phép dương phật thùng, hô hô chuẩn bị xin tham gia chi phí, chỉ khi tham gia chung bay phật thùng. Chong go ki cho oi cham ga oi ho ho thang tho he ji fung hian ko ji pyong lo xin fung ji heo chon gao gao fui fat cha yung yun hong fu keo fui kwan cham ga myong lo chi fui tau ge su ga chong mu da
爱带领乌卡圣人参加主日学明路聚会。主耶稣祝福大家，阿门。Shalom， Shalom， 弟兄姊妹早上好，好，大家平安，平安。这个都人相信，今早上这个都人能够来到主里面，热痛来去回，吹各人的家中，这都是主的恩典，阿门，阿门。这个都人睇下头来。咩道？奉先父、先子、先灵，切家爱开始，今早上主日崇拜。Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Amin. Chang thai cheka khi lip, cheka tau nhìn oi song, oi chong nhìn siu si ko. Xin kết, xin kết, xin kết.为什么你对我这样？
这样爱，为什么你在原谅我？我和你在一起，在一起不分离。耶稣，我永远爱着你，在这个为你时代里，我会好好保护我自己。我的心你最懂，我不轻易你安慰，这一生有你与我在一起。亲爱的主耶稣，时时刻刻眷顾我，不怕岁岁的诱惑，因有你，不怕狂风和暴雨，坚定不移跟随你，在心里种子永远有个你。谢谢你让我总可以见你，谢谢你让我从此爱上你，不管患难困苦，不管结局会如何，主耶稣你永远陪伴我。亲爱的主耶稣，谢谢你让我今生遇见你，谢谢你让我从此爱上你，不管患难困苦，不管结局会如何，主耶稣你永远陪伴我。为什么你对我这样爱，为什么你一直原谅我，我和你在一起，在一起不分离，主耶稣爱的主耶稣，时时刻刻眷顾我，不怕岁岁的诱惑，因有你，不怕狂风和暴雨，坚定不移跟随你，在心里从此永远有个你。为什么你对我这样好？为什么你一再原谅我？我和你在一起，在一起不分离，耶稣我永远爱着你，在这个为你时代里，我会好好保护我自己。我的时时刻刻想着你，不怕岁岁的萤火，因有你，不怕狂风和暴雨，坚定不移跟随你，在心里让你永远有人。为什么你对我这样好？为什么你一再原谅我？我永远爱着你，耶稣，我永远爱着你。大家当然准备心，大家爱进入祷告。天父阿爸，我当然满心感谢你，因为到耶稣太爱，耶稣每何。本国爱到人是到爱到人每一辈，今早上能够起来，无论爱到人吹哪辈，爱到吹家各人嘅家中，带人一家步人来，一同来敬拜主，来歌颂，来赞美主，爱你听耶嘅话语，
ngài tâu nhìn tí tật sống tìa. Như dịp thịnh, giúp cả ngài tâu nhìn thống chảy. Chú à, như bốn của ngài tâu nhìn dùng dịp theo xếp lời, trên chân lời xì phùng, lời kiên bài chú. Ngài bà kiên cho sống chung bài phùy. Câu thọ chơi sống tì, cây xíu chung. Ngài tâu nhìn, ả nhông khí kiểu tàu cầu. Phùng hầu chú gia sư kỳ tụ xin miệng kiểu. Amen. Chị ca ơi, xì thu xin kinh. Chị ca dịch thông lời dùng trung bồn lời thụ ya. Xì thu xin kinh. Wo xin sang tì chen nâng tờ phu, chung chào thiên đi đờ chú. Wo xin wo chú yê sư chư tụ, sang tì đờ tụ sân chí. Yên sân linh cán nhìn yếu thùng chân lì mà lì yà sổ sân, chạy bần tiêu bì la tô sổ xìa xoa nặng. Bê tinh yì sư sư chà, sâu sư mái chàng, chàng chạy yên chén, tì sàn thiên, chúng sư rần chúng hủ hộ sân thiên, chô chạy chén nâng phù sang tì tờ yêu biển, chàng lái bì chúng nà lì chàng lì, sân phàn hộ rần sư rần, wò xin sân linh, wò xin sân đợ cung đợ chào hủy, wò xin sân thủ xiang thung, wò xin duy đợ sơ miền, wò xin sân thị hủ hộ, wò xin yung sân, Amen. Thì hông chị mời chẳng thấy chị các kỷ niệm chị các tao nhìn chị phát hiện phân trả lời phân trong các giới sư sĩ có chứ hề Nì sư wo sân minh chung xin đợi lì马太福音第四章，耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安德烈，在海里撒网。他们本是打鱼的，耶稣对他们说：“
来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。他们就立刻舍了网，跟从了他。从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上捕网。耶稣就招呼他们，他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。圣经安样讲？马太4 ayat 18 sampai 22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Amin. Jika hai jika ai ji pisim, oi lai tang song ti kai fani, jika lai cai chong ji siu si ko, jua, wo sing ai di ju.
把时间来交给上帝仆人 Pak Pierre。Mari kita berdoa. Sekali lagi, Bapa kami bersyukur di pagi hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing. Chúa ngài đang nhìn cảm tạ nhi, kính chào xin ngài đang nhìn chào gì chơi ngài đang nhìn ca, mỗi gì cái ca chung. Kami sudah memuji Tuhan dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ngài đang nhìn gì kiến chăn mui liệu nhi, à, tên hàng ngài đang nhìn chú ai thằng nhà cái phà liệu. Tuhan tolong urapi kami untuk sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kiu nyi kau mau ngai tau nyin, siu ngai tau nyin hiau, ho ho lai tang nyai kai fuk jim. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Kiu nyi tu ngai tau nyin kong fa, jin bui ngai tau nyin cun pi ho liao. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Ngai tau fung jasu kitu ai sin miang kiu tau kau. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cho song ho, tai che ka. Apa kabarnya semuanya? Tai Cika, Yang Panin, Homo. Pekerjaannya sudah mulai jalan meskipun belum stabil ya. Kungco, konen ya, koi hiliao, suyan, han mang yu pin hong si. Yang ke kantor sudah mulai ke kantor, yang buka toko sudah mulai beraktivitas kembali. Hi pan si chu ke nyin, ya hiliao, koi tiam e nyin, ya koi hi zo sen li liao. Bahkan kita semua masih dalam keadaan yang sehat-sehat sampai hari ini. Puji Tuhan. Chỉ đạo các nhi, chỉ cả thân thể, hàn, khỏe khỏe, à, sức khỏe cái cảm tạ chú. Hari ini tema firman Tuhan adalah merespons panggilan Kristus. Kini nhi cái tema à, chú công tố, à, đối Yasu cái phụ trách, tổ chức cái phản ứng. Mari kita baca nats dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Chỉ cả lời con, à, xin kính, à, Matthai phúc âm, thứ 4 chương 22. Kami akan membaca bergantian, saya akan membacakan ayat 18 dalam bahasa Indonesia dan ayat 19 dalam bahasa Mandarin, demikian seterusnya. Jika lai kan Matthai Fujim, si chong sip pat jet, cita tuk tau ni sip ni jet, sip pat jara yung gini bun, sip kiu jara jika yung chung bun lai kan. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus di tamin shuo, lai gengcong wo, wo yao jiao ni men de ren ru de yi yiang. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. 从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西比泰的儿子雅各和他的兄弟约翰，同他们的父亲西比泰在船上不往，耶稣就招呼了他们。 Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita mendengar kisah orang yang bercita-cita untuk mengubah dunia ini? Namun hingga ia mati, ia bahkan tak bisa mengubah keluarga dan lingkungannya. Dan cita tau kisi lewa, kita menen kai bian neka sekai, simjia ke katin. Mengapa Bapak Ibu? Ternyata karena ia tidak pernah berpikir dan memulai untuk mengubah hidupnya terlebih dahulu. Artinya bahwa orang yang bercita-cita untuk mengubah dunia tetapi belum pernah mengubah dirinya itu merupakan sebuah kebohongan. Yisi gong a, ji zha ni na, ki xiong oi gai bian xie gai a, dan he ki m hiao gai bian ki, dan sa gai fa, le dan yi gong kung fa. Bahkan itu sesuatu yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Ya he, m konen gai si jin. Bukankah sering ditemukan bahwa ada orang yang ingin sukses, orang yang ingin juara kelas, dan lain sebagainya, namun tidak pernah mau mengubah cara hidupnya. Jika fat hian to a, an to ni na ho, oi xin gong ki xiang oi de a ti ji miang cai hao gao dan he ki m shit gai bian jia gai shen fat fong shi. Ternyata itu sama juga dengan orang yang ingin hidup berkenan di hati Tuhan dan melakukan apa yang Kristus mau
namun tidak pernah mau belajar dari Kristus. Lea si wei tan ji a ji cha ni na an xiang ai qiong ya su nyong kai sen fa qiong ya su nyong hin ta bu ya ko ya kai yin san tan he a ki m shit ai hok sip yo pan yin ya su loi gao to ki. Bapak ibu saudara, kita seringkali mengalami kebingungan dan kekeliruan ketika kita melihat ayat-ayat yang tadi kita baca. Jika song-song boy gao cho ho. Luko jika kon lihat kayak shinkin kayak kicau. Kok bisa ya ada orang-orang yang sambil bekerja, bahkan yang sedang bekerja, sedang sibuk-sibuknya mencari nafkah, lalu ketika Yesus panggil mereka untuk mengikut Yesus, mereka segera meninggalkan jalannya, segera meninggalkan pekerjaannya, dan pergi mengikut Yesus. Kita ingin cai monglut tongcung, loi cim mai, cim meusen, jadi loi cim fonsi lah. Tapi ya, tong Yesus loi di depan kita, kita ingin hiao lip ji ya. Lipkat lihat kita yang ke senfat, loi kencong Yesus. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Kita yang jauh lihat kita ke bu, cong ke miang, kau jala ke hi ten Yesus hang. Pertanyaannya demikian Bapak Ibu Saudara. Kita ke muntian yang ada di sini. Apakah benar jika orang Kristen itu ketika mau melayani Tuhan harus meninggalkan pekerjaannya dan menjadi pendeta, ketua yayasan penginjilan, atau menjadi hamba Tuhan secara penuh waktu? Benarkah itu? Hemeja jisi anyong na, kita nyina he kong song dia, fu jau liao kia, kicu e li kai kia pun xin kai kung zo, kia kai kanyap, peca ki hang kai zo kai sa si chin, dan hewa, loi zo mu si, loi zo chon to, loi ten yasu anyong ke jisi mo. Jika untuk melayani Tuhan, menjangkau jiwa, memuridkan orang lain, dan kita harus menjadi pendeta, penginjil, hamba Tuhan penuh waktu, maka pasti tidak ada orang Kristen yang bisa melakukannya. He gong ji cha ni na, loi kao to, loi hun lian, dia kai sin tu, jit tin oi tong mu si kai fa, anyong loi gong a, an to nyin tu bai zo mde. Atau yang paling jelek, hanya segelintir orang-orang saja yang bisa melayani, yang bisa menjangkau jiwa, yang bisa memuridkan orang lain. Fetcha konga he an shao ni na chang hiao yong ban yin loi hun lian mun tu loi chan yong shong di ge fu yin. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan mempelajari apa makna kalimat meninggalkan jala mereka. Apa artinya meninggalkan jala mereka dan mengikut Yesus? Kin chao xin chi ka jiu ai fun xiong to dai a he ma kai ji xi a li kai le kai bu ng kai miang zo ng kai miang lai ten ya su. Sekali lagi kita akan membahas dan mempelajari apa artinya mereka meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Chi ka zai ji le hok sip lai li kai le kai zo ng kai miang lai ten ya su li da bui kai ji xi. Bapak ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, meninggalkan jala mereka dapat juga diartikan sebagai sebuah kerelaan untuk menyerahkan diri menjadi murid Kristus. Likai, dia kai cong kai miang a, jisi kong a, dia kai sima kamnya na nyanyi loi kencong Yesus loi xiongxin Yesus. Murid yang belajar dari seluruh kehidupan Kristus. Jika học sang, ai bon bon chen chen dùng xin lại học xếp cái xin sang, giả sư gitu. Belajar selama kurun waktu tertentu dan khusus, dalam hal ini, selama Kristus hidup. Chứ hay, kinh có dịch thần sĩ kia nà, nhì hiong giả sư học xếp, chứ hay tông giả sư phát trời sẻ gần sống cái sĩ kiên sĩ. Ada yang berpendapat, masa begitu? Bukankah Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia? Yunin anyonghin fanpo, hei moi menyong kai jisi, Yesus ham kita nyin, hi piong ha, kia kai miang, loi ten Yesus, zo kia kai muntu. Coba kita perhatikan ayat 19. Kina cikarai kan sip kiu jat. Yesus berkata kepada mereka, Yesus tui kia nyong kong, marilah, ikutlah aku, loi ken cungai dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ngo yao kiao ni mon te nin lu
teji yitjong. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Angai ai sine nin tat nin lu teji yitjong. Akan berbicara tentang sebuah proses Bapak Ibu Saudara. Lila bu ya qiu ji si gong a hai kin go ji zong ko qin. Di mana sebelum murid-murid yang dipanggil Yesus itu menjadi penjala manusia, mereka dipersiapkan, mereka dimuridkan, mereka harus hidup dulu bersama Yesus untuk menerima apa yang Yesus ajarkan dalam hidup mereka. Liban muntu Yesus so fu zawa ya tong kita mang tan Yesus so ge muntu si he wa kita nyin oi kin go ji tan si ken le hok sip a hok liao la chong Yesus a nyong chang loi tan Yesus. Artinya bahwa ketika murid-murid meninggalkan jala mereka, jisi kong tong muntu li koi leo leo kai pu, leo kai cok ngai miong. Mereka meresponi panggilan Kristus untuk menjadi penjala manusia. Kita nyintu Yesus kai fu jau co chut fan yin, jiu hai jiap siu, Yesus kai fu jau loi ten Yesus hang. Dan untuk hal itu mereka harus menundukkan diri kepada Kristus sebagai murid Kristus. Dan leo Yesus a kita nyintu oi bon chen yong sim loi shun fu Yesus siu Yesus kai kau hiun yang belajar sungguh-sungguh dari Yesus a kita nyintu he jin jin shit shit a loi hok sip Yesus cara hidup Yesus Yesus so ko kai sen fa cara Yesus berrelasi dengan orang lain Yesus tui nyin kai kau ji cara Yesus memandang jiwa-jiwa. Tong Yesus kon mong lin fu ne si hai. Bahkan cara Yesus melayani jiwa-jiwa, mereka harus lihat dan tong belajar. Tong Yesus lai fu si, lai jin kiu lin fu, kita nyin pit tin tu ai hok sip. Seberapa sungguhkah kita menyerahkan hidup kita untuk belajar dari Kristus Bapak Ibu? Cik kata nyin, yu ji to yung si ma ho, lai kau tok cik ta kai nyin sen ha, lai hok sip Yesus na. Seberapa sungguhkah kita memberi diri secara khusus menjadi murid yang dimuridkan oleh pemimpin-pemimpin kelompok kecil di gereja kita? Jika yu yong sim mo, yu yong kita kai bon chen kai sim ha, lai piong ha lai ya, hok sip ya su ha, sui yan cai siau ju li da bui. Lebih dalam lagi Bapak Ibu, cai chim yit di lai gong ha. Seberapa sungguh-sungguhkah kita belajar menundukkan diri, menundukkan hidup kita pada firman Tuhan? Jika yu kita tidak boleh sun fu a, tai ha teo lai sun fu a, ya su kai kau to. Karena ada banyak orang yang tahu firman. Yin bui to a, an to nyin tidak fu jim. Menguasai firman. Ki ya he, chong kon leo an to le fu jim e jisir. Namun itu hanya sekedar untuk belajar. Dan hea, le jiu he, ji shit pa liao. Hanya sekedar untuk diketahui. Jiu he, cai ji shit shong. Menjadi ilmu saja. Xin bui kia kai hok mun ji. Tapi berbicara penundukan pada firman, tunggu dulu. Dan hea, ki sun fu, ken chong fu jim a, le jiu ten ha loi gong liao. Berbicara untuk melakukan firman, menghidupi dan mempraktekki firman, tunggu dulu. Ni hok si fu jim, ko liao shit hang. Lai le kai fu jim me an jian tan qiu ai kon ha lai murid-murid menundukkan diri pada Kristus mun to jiu sun fu Yesus mereka belajar kepada Kristus jiu nyin xiong Yesus hok sip mempersiapkan diri untuk tahu bagaimana hidup melayani Tuhan hidup mengasihi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan jun pi ho yong ban yin lai ko le kai sen fat lai yong yao song di. Bapak Ibu Saudara meninggalkan jala mereka juga dapat diartikan sebagai aku bagi tiung ji mei mun li kai le kai zong ngai miang a ya ko yi gong ye ji si a kemauan yang kuat untuk menaruh percaya mereka kepada Kristus ji he lip ha a qiong tai kai xin ji a ho lai xiong xin ya su dan bergantung penuh kepada Kristus bon chen yi lai ji tu. Mereka meninggalkan dan tidak mengandalkan keahlian hidup mereka sebagai nelayan untuk hidup sebagai murid Kristus. Kita ingin simpan Yesus itu ah kita ingin jauh mulai lagi kita kai miang zok ngai fangshi liao jiwei banchan yikao Yesus kai jiji liao. Bapak Ibu Saudara, cara hidup nelayan itu luar biasa ramai, luar biasa hebat dan luar biasa kuat Bapak Ibu. Jika kalian tak ngai nin go ge shen fa lo hai fei shang liao bu ti ge ho.
Hidup sebagai nelayan memiliki kebebasan untuk menangkap ikan atau menjala ikan dimanapun mereka mau, sesuka-suka mereka. Mengapa? Karena danau atau laut itu tidak ada yang punya. Saya mau pergi menangkap ikan ke tempat yang dalam, ke timur, ke barat, utara, bebas. Ngai cok chim yit tit kai hoi kai dapai cok ng, fai ta hiong tong, hiong siya, mo nyin lanju ngai. Selain bebas mau menjala ikan di mana, saya pun sebagai nelayan akan bebas menjala ikan semau dan semampu-mampu saya. Chu liao a mo nyin lanju ngai a, ngai cok to shao kai ng a, tu hai sui nga kai ji si. Saya bisa menangkap ikan atau menjala ikan yang sebanyak-banyaknya tanpa mengingat orang lain, boleh. Bahkan menangkap ikan, calon-calon ikan yang kecil-kecil pun tidak ada yang tahu. Kalau mau ditangkap, bisa. Cara hidup nelayan, cara yang begitu bebas. Bahkan cara hidup nelayan adalah cara hidup yang sangat bergantung pada pengalaman mereka yang andal. Kita ingin cok ngai ni na, tong jangan kita jikau kita ingin kai kinyam, loi cok ngai kinyam. Pengalaman untuk melihat arah angin. Kita ingin jiu kinyam, kan dia kai fung, kai hiong, fung hiong. Pengalaman untuk melihat di perairan itu ada ikan yang banyak, bahkan jenis ikan apa, mereka juga bisa tahu, Bapak Ibu. Kita ingin jiu kinyam, abu kai tifong, yu ng, hoco, abu tifong, mo ng, hoco. Sehingga kecenderungan hidup para nelayan adalah hidup bagi dirinya, hidup untuk dirinya, bahkan hidup menjalankan semua kehidupannya dengan semau-maunya, dengan sebebas-bebasnya. Nyongkong doa, lihat kayak ng, cok ng, ini lo, yifu ho, bon cena, kia kayak senfa la, yitse tu hai bui liao, kitan sa kai chung yao. Kita sangat siap lagi kalau kita senfat. Ada keberanian juga di sana, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh jika kanto kita yang kami sim. Aneh ya, hampir setengah murid Yesus itu, bahkan kalau boleh dibilang setengah murid Yesus itu adalah nelayan. Jika kanto, cuma an kikuai ho, Yesus ke muntua jipana tuh he cok ngingin. Yesus melihat ada kepribadian, ada karakter, ada sifat-sifat yang memiliki nilai juang yang tinggi, pantang menyerah dalam kehidupan para nelayan. Yesus ya he konken liao, le zo ngai ni na, kita nyin ge shen fa la, kita nyin ge pin, ge da zo nyin ge ni na ho. Ah, yu ge ge tit pia lai chu, pi pia lai ho chu. Namun ketika mereka melepaskan jala mereka mengikut Yesus, itu tandanya mereka harus melepaskan segala kebergantungan mereka kepada diri mereka sendiri. Tong kita ingin lihat lew lea cok ngai miang ngai si hai wa, biao si ya, kita ingin so yi kao go ngai senfa la, cok ngai senfa la, bitin la, jiu ai lihat lew ho. Belajar untuk tidak mengandalkan pengalaman mereka yang hebat, belajar untuk mengontrol diri, bahkan membatasi diri di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jiu ai hok si ba, mo yi kao kita ngai pun len lai go senfa lew ha, mo yi kao kita ingin ngai kinyam lew, go lea ngai senfa. Mereka diajar, Bapak Ibu Saudara, untuk hidup seperti Kristus hidup. Kita ingin siwe kau toh, jihwe, jitjada tuoi jikau yasu. Yaitu hidup yang mengandalkan firman dan kehendak Bapa Surgawi. Jihwe jikau syong tiga fujim, koca jikau fuapa. Diajarkan untuk hidup dengan tujuan yang mulia dan jelas, yaitu untuk memuliakan Bapa di surga. Kau kau togi yang banyin kau lihat kayak nyinsena lay jung yau songti. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita muncul lay ho, jika ada nyin kayak senfat kau tak yang banyin yau. Terkadang kehidupan kita mengalami perubahan-perubahan, Bapak Ibu. Jika nyin senfat, usia boy koi pian piano. COVID-19 membuat kita berubah dalam banyak hal. Yuk kita kayak fayan yichin ho. Kau ibu ni, anda sihir. Cara kerja kita. Jika kau senfat, kungcok kau fungsi. Bagaimana kita menyandarkan kehidupan kita? Jika kau yang mana jilai, jika kau senfat. Bagaimana pekerjaan dan usaha kita seringkali menjadi punggung yang kuat untuk kita sandarkan, untuk kita menyandarkan seluruh hidup kita. Yuki, jika kau senli,
chika kai a kai zo kai senya bo shinwei chika so ji lai ko le ga senfa sehingga terlalu sering ditemukan kita mengandalkan apa yang kita punya you le ga li e si hwa jiu kon chu de ho chika bo bon chena bo an ji lai chika a le ga sen le ga senya ba lai bui chi chika kai senfa. Pernahkah kita belajar untuk menjadi murid di dalam Kristus? Kita muncullah hemicika yuk hoksip to jasu ke muntu. Belajar untuk mengandalkan Dia dalam segala hal. Cui hoksip pajit cedai tuji kau cika ke jasu. Belajar untuk melepaskan hal-hal materi, hal-hal kemampuan dan kekuatan yang selama ini kita andalkan dalam hidup kita. Hoksip ba yang banyak lihai dia sukse ah. Jika soji kau sukses ke dongsi. Bukankah semua yang manusia andalkan, semua yang manusia banggakan itu goncang, goyah, bahkan runtuh ketika COVID-19 datang menyerang. Jika kondek kian ho, dia sekai ke dongsi ya, jika soji kau ya, tonglai yi qin yit lai si hewa, he yao tong leo. Berbahagialah kita yang menjadi murid yang bergantung kepada Kristus. Jika he gong wan chen hiu yi kau yasu ke fa, jika son he yu fuk ke nyin leo. Karena Kristus tidak pernah goyah, Kristus tidak pernah goncang, bahkan Kristus tidak pernah runtuh. Yin bui yasu bun xin he mwoy tong yao, ya mwoy tau tap ha loy. Inilah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Agar murid-muridnya belajar bergantung kepada kuasa firman, bergantung kepada kuasa kerajaan Allah, bergantung kepada Tuhan. Karena terbukti bertahun-tahun setelah itu. Semua murid-murid ini diguncangkan dengan luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Penganiayaan. Penghinaan. Dan berbagai macam tekanan mereka hadapi karena mereka tahu bergantung kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, menanggalkan jala mereka juga dapat diartikan sebagai cara orang percaya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Melalui dunia atau ladang pekerjaan mereka. Sehingga orang percaya ketika dia menjadi murid dan ingin hidup memuliakan Tuhan. Ia tidak harus menjadi seorang pendeta dulu untuk melayani Tuhan. Ia tidak harus sekolah teologi dulu untuk melayani dan menjangkau jiwa bagi Tuhan. Ia mesti hisian hi sinhok jan tuk sinhok ko leo cut loi jang si fung ju. Tetapi ketika Anda dan saya menjadi murid Kristus, maka kita akan melayani di ladang Tuhan yang Tuhan tempatkan, yaitu apa? Pekerjaan, usaha, dan dimanapun kita berada. Tong ni kak ngai nyan ji si fung ju wai fa, siang ti bai pa cika di nyin piong cai makai, piong hai cika kung cok siang, cika co sen li di fong, cika sen fat kai di fong, kai la bai chon fu yip. Bapak Ibu Saudara, para murid dipanggil oleh Kristus. Jika kan Yesus faham kita lihat muntu agar mereka tidak hidup melulu dan melulu untuk diri mereka. Ham antonin sio kita nyin mboy bonchen ji kau kita sa. Mereka tidak melulu dan melulu menghabiskan umur mereka, menghabiskan tenaga mereka, menghabiskan masa muda mereka, menghabiskan potensi yang ada dalam hidup mereka hanya untuk diri mereka dan diri mereka saja. Yesus faham kita nyin sio kita nyin. Tapi juga untuk orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena di luar
Karena di luar kehidupan para murid-murid ada banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Yin bei le chu lao le ya su gai mun tu ji ngai ya han an dou ni na an xi yao gai. Ada banyak orang yang sedang menjerit kepada Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Chen ngai mian na an dou ni fu ha ma jua jua qiu ngai ya. Bapak ibu saudara. Chu noi gai tiong ji mei mun. Berapa banyak orang Kristen hari ini? Yu ji to ki tu tua. Kini dah yang melulu dan melulu hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri saja. Kau lihat kayak senfara cit cit hai boyo tansa paliao. Suruh tenaga, seluruh masa muda, seluruh potensi dihabiskan untuk diri sendiri saja. So you kayak lin liang, kau lihat kayak cincun, kau lihat kayak nyinsen, tu hai boyo tansa. Kurang peduli dengan apa yang Kristus inginkan. Tui Yasu so kon kuai wan chen fu liao liao. Bahkan tidak memberi diri menjadi murid Kristus. Sim jia ngam nian na hian song pun Yasu zo Yasu gai ho mun tu. Bahkan tak jarang kita menemukan orang Kristen yang tidak mau memuridkan orang-orang yang Tuhan titipkan hadir di sekitar hidupnya. Jika ya kon kian anto kitu gai mun tu ngam nian na hian yan Fecha tai liang nin ka loi zou ya su ge mun tu. Bapak ibu saudara, chu noi ge tiong ji mei mun. Ini yang seringkali orang Kristen lupakan. Lia jiu he ki du tu a shang shang mong ki he ge. Sehingga ketika orang Kristen datang beribadah ke gereja, tong yu nin a loi de xin tong loi kin bai song di. Yang dia mau adalah dia dipuaskan saja. Ki loi te wa xiao shang di a man zu ge. Dia mau mendengarkan yang enak-enak saja dan yang bagus-bagus saja. Ki tang le ho tang ai a. Alaga tang le ni kong fan yi tang ai. Ketika musiknya kurang bagus, ketika nyanyiannya kurang cocok, dia merasa dirinya tidak dipuaskan. Tong le xi ge chang lo mu ge qiang. Alaga yin lo tan do mu ge ho, ki chi do ki, dan do le ge xin lin ge man zu. Ada istilah orang Kristen zaman ini ibadahnya tidak ngangkat. Yu nin ge gong a le ge chi fu ya ho, chi do a mo lin a, mo xin lin a. Padahal mereka sudah beribadah di lantai 10, kurang tinggi apalagi? Kisah kita ingin tu di 10 lewa, han xiao ma kai dong si. Ada yang beribadah di gedung di lantai 28, kurang tinggi apalagi? Ya ingin di 28 lewa, kai cifu ya, kisah da tap xin lina, yu ma kai ngewai. Aduh, ibadah hari ini saya kurang dapat. Kinyit kai cifu ya, motet omai, ingat kong. Sehingga memang orang Kristen beribadah hanyalah untuk memuaskan apa yang dia mau. So ni jika kona anto ni na loi cifu ya ki ai tet to kai sim li la bui kai manju. Mereka lupa bahwa ketika mereka mendengarkan firman-firman itu harus memodali kehidupan mereka. Firman itu harus menguatkan mereka untuk mereka praktekkan sebagai murid Kristus. Kita ni ya mongki le o ki si la loi sin tong a jiu loi tang to tang ya su kai to li si to cui. Sang sen fat song a ki hiao hi zao ya su kai fun fu hi hang. Bahkan firman Tuhan itu seharusnya diterima sebagai bekal untuk bisa memuridkan orang lain. Ki shi da tang ya su kai tao li a tang liao le kai tao li a ci ga hiao zuo ci ga kai a le kai ji shi lai hiao gen ga lai hiao shun lian yin. Harus bisa menjangkau orang lain. Ki ga hiao lai tim a gen dou kai yin lai xiang xin zu. Dan mengajar orang lain. Lai kau to ken ka dong yin. Bapak ibu saudara yang saya kasihi. Junui kai tiong ji mei mun. Meninggalkan jalan mereka dapat juga diartikan sebagai. Li kai lia kai zong kai miang a. Kita kai jisi ya konen yang gong. Cara orang percaya untuk mulai belajar memuridkan orang yang dijangkau. Dan mempersiapkan mereka menjadi murid Kristus yang dewasa. Juhai jit ca a. Yang ban yin lai hok sip. Lai shun lian mun tu a, si do a shun lian lai mun tu ki hao, cim zao gen ga do gai lin fun. Sehingga suatu saat nanti orang yang dijangkau dan dimuridkan ini akan menjadi orang yang menjangkau jiwa dan memuridkan orang lain juga. Si do dia gai yit thai cim do lai nyin shun lian liao, lia shun lian liao nyin a ya hiao zai cim nyin, ki a zai shun lian a jiu hai an yong hin cim zao lin fun. Jadi Bapak Ibu Saudara, meresponi panggilan Kristus dapat kita lihat di dalam empat hal. Jika tui Yasu fuzhou kai fanjina, cai si ken si jina, jika koji hi ken si. Yang pertama adalah kerelaan untuk menyerahkan diri menjadi murid Kristus. Tijina jiu he simkan cinyan gai,
loi kau toh jika kayak punsin loi tong jasu kayak muntu. Yang kedua adalah kerelaan untuk menaruh harap dan percaya kepada Kristus saja. Tinya cewek jika nian dia, pa jika kayak panmong apiong cah jasu di mana, ko cah jika oi bonchen siangsin jasu. Yang ketiga adalah kerelaan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Tiga macam jika ya simkan cinyan lah, loi cincau linfun lah, loi kuijan jasu kayak miangha. Yang keempat adalah kerelaan untuk memuridkan jiwa-jiwa untuk menjadi penjangkau dan pemurid jiwa. Tisia jika simkan cinya na, cimcau ya kayak muntu, hunian ya kayak muntu, siol ya kayak muntu, hiau kisuk sun hunian, kau cah kita nyin hiau loy kisuk loy tak linfun. Bagaimana dengan kita? Kinha muncul loy, jika tau nyin kau tak yang bangin hiau. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Jika tong kita kitu tua, yuki tokiu leo. Sudah berapa lama kita ke gereja? Jika yuki tokiu hi sin tong. Sudah berapa ribu ayat firman yang kita pernah dengar? Yuki to cian kai, kinja jika yikin tuk leo leo. Berapa ribu khotbah yang kita dengar? Yuki to cian kai gong to jika tangko leo. Namun sudahkah kita memahami bahwa Yesus memanggil kita? He me jika min pak yikin si jin, yasu jin cai fu ham jika leo ngin. Agar kita meresponi panggilannya seperti murid-murid meresponi panggilan Kristus. Jue chong mun tua nyong hen tui yasu kai fu jao a zuo chuo ji kai fan yin. Sudahkah kita pernah rela memberi diri menjadi murid? He me jika shit nian yi go a loi tong yasu kai mun tu. Sudahkah kita belajar untuk menaruh harap dan percaya kita pada Kristus? He me jika shit pa jika kai pan mong a piong choi yasu li mian bin cha. Xiangxin jasu. Sudahkah kita rela untuk belajar menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus? Jika he me ya, you anyong kai sima, oi loi qin zao lin fun, gui zhen jasu kai miang ha. Bahkan sudahkah kita mau memuridkan jiwa-jiwa untuk Kristus? He me jika ya you anyong kai sim ji, oi loi hun lian mun tu, gui zhen jasu. Hari ini Bapak Ibu, ju nui kai tiong ji mai mun kin yi da. Maukah kita berkata? Jika oi anyong gong, ya Kristus ini aku. Jua lia jiu he ngai. Aku siap. Ngai jikin cun pi ho liao. Sudah bertahun-tahun aku rindu. Ngai jikin nyang ko nyang tuju anyong kai hot mu. Namun aku belum pernah melangkah. Tan he ngai mangkam zo ket tin. Aku siap menjadi muridmu. Kin ha ngai cun pi ho zo nya kai mun tu. Aku siap menaruh harap percaya hanya kepadamu. Ngai ya cun pi ho pa nga kai pan mong piong choy nya kai siu zong. Aku siap menjangkau jiwa-jiwa bagimu. Ngai ya cun pi ho loi cin zao lia kai lin fun. Dan memuridkan mereka untuk kemuliaan. Bin cha loi hun lian kitau nyin tong ya su kai mun tu. Mari kita berdoa. Loi cika tau kau. Tuhan Yesus yang baik. Ju ya su wa. Pagi hari ini kami sudah dengar firman. Kin chao si ngai dao nyin ji ken tang liao nya kai fa liao. Tolong kami untuk jadi pelaku. Qiu ni xiao ngai dao nyin hiao shi hang ju kai fa. Ada di antara kami yang sudah lama menjadi orang Kristen. Koneng chang ngai dao nyin tong zhong ya yu an qiu zuo liao ya su kai mun tu. Ada pula yang baru. Ya koneng ya yu xin kai. Ada kami yang menjadi orang Kristen karena sempat dimuridkan oleh jemaat kami. Ya koneng ngai dao nyin tong zhong xie qiu go. Mun tu kai xun lian. Ada yang datang karena diajak teman. Jadi nyin loi, konen loi a jin bui to pen yu chen loi. Diajak suami atau diajak istri. Pun ya kai chi ji fa ja ka kai lo po ka kai chong fu loi chao ki loi. Namun ketika kami melihat hidup kami hari ini. Tan he kin ha ngai dao nyin a oi kon ngai dao nyin pun xin kai sen fat. Kami belum memberi diri menjadi murid Kristus. Ngai dao nyin mang kao to ngai dao nyin a xin bui ya su jin shi kai mun. Sehingga begitu sulit bagi kami untuk menaruh harap dan percaya kami seutuhnya kepada Kristus. Yang ada nyin ngiao bon chen yong sim loi kao to bun ju. Sehingga akhirnya kami hanya hidup untuk diri kami, melulu untuk diri kami sendiri. Sim jia ngai dao nyin a tan ku ngai dao nyin tan sa bui lao ji che dai sen fa tu he. Kami belum pernah ngai dao nyin bui lao ngai tan sa. Kami belum pernah berpikir untuk menjangkau orang lain. Ngai dao nyin mang shi xiong go yong ban loi hi chim zao lin fun. Dan bahkan teristimewa kami belum pernah berpikir untuk memuridkan orang lain. Kenka ngai dao nyin a mshi xiong go yong ban loi hun lian lia kai mun tu. Mampukanlah kami. Jua pu ngai dao nyin lia kai pun liang. Menjadi murid-muridmu yang setia. Xin bui nya chung sim ngai pu min. Yang meresponi panggilanmu bukan dengan kata-kata kami saja. Ngai dao nyin jiap xiu nya kai fu zao me yong keu ni ji.
yang meresponi panggilan-Mu bukan cuma di pikiran kami yang berkata, ya aku setuju Tuhan. Tapi meresponi panggilan Kristus dengan menyerahkan seluruh hidup kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 弟兄姐妹们, 再来一起去, 奉献本上帝, 这个准备心, 奉献能够记载, 各人够悔改, 人行求好, 这个唱一首诗歌, 这一生最美的祝福, 就是能认识主耶稣, berkat terindah dalam hidup ini adalah kita dapat mengenal Tuhan Yesus. ก็ส่งสองตีกินหางไอเต้ายินอ่อยฟุงเหียนสองตีเก็ดเชียงไอเต้าไก่ฟุงเหียนไอเต้ายินอันยงหินเต่าเก่าฟุงเขาจุยาสู้กิตุไก่สินเมียงอามินจะไปให้ชิคกี้คนเก่าฝีไก่ปกก
Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Sinode Gereja Kristen Jakarta akan mengadakan kelas pembinaan Saya Murid Kristus atau SMK. Bagi Anda yang ingin dibaptis, CD maupun atestasi, termasuk yang ingin diperlengkapi dalam dasar-dasar iman Kristen, dapat mengikuti SMK 1 yang akan dimulai pada Kamis 16 Juli 2020 jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin diperlengkapi dalam pemahaman pertumbuhan rohani dan pelayanan, dapat mengikuti SMK 2 yang akan dimulai pada Kamis 17 September 2020 jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin diperlengkapi dalam pemahaman hidup yang berbuah, dapat mengikuti SMK 3 yang akan dimulai pada Kamis 26 November 2020 jam 7 malam. Bagi Anda yang sudah menyelesaikan ketiga kelas pembinaan tersebut, namun ingin kembali mengikuti, dapat juga bergabung. Setiap kelas SMK akan diadakan secara virtual via Zoom meeting. Segera daftarkan diri Anda ke bidang pembinaan atau sekretariat GKJ lokal masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Cảm ơn Sông Tý, chị các tao nhận cái kiến trò sống chung bài chi phối tạo ali bơi chí. Ngài chẳng thấy chị các clip, chị các tao nhận ở trong xăm nhật sùng. Bù thiên tư xa hoàn quả hoàn minh Thế sân tàn mê phù sư sang lì san uy đi tung rong tung chung quan yêu tự yên quan phu tự ba em à Di hiung chi moi chap siu song ti tit fu nyan chu ja su kai en fui song ti kai chi oi xin lin kai khau thong ho chao kon sam bui ji ti kai xin chu fu ti hiung chi moi kin si teo jun jun jan jan. Bapak ibu saudara, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil doa teduh dan sampai jumpa di minggu yang akan datang.